Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana koneksi antara kamu dan dia hari ini, tanggal 7 Oktober 2023. Dianya siapa boleh kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi antara kamu dan dia hari ini. Oke, okay, kita mulai aja ya. King of Sword, the full reverse. Five of one. Oke, okay. Ace of Pentacles, Six of Cups, and the Magician. Wow, wow, wow. Oke, okay, ada apa nih? Apa yang terjadi di antara kalian berdua? Oke, okay, nampaknya kalian berdiling, berdiling ya, atau terkoneksi dengan seseorang yang uh, bisa dibilang kasar ya, kasar. Kemudian <tuh> kurang sekali berintegritas. Kurang berintegritas ya di dalam hubungan dan aku lihat juga mungkin ada suatu tindakan dari dia yang tidak bermoral yang pernah terjadi di hubungan kalian, entah ini terhadap kamu atau mungkin di masa lalunya. Apapun itu ya, apapun itu yang kelakuan tidak bermoral dari dia dan aku lihat di sini sebenarnya kamu dengan dia itu kamu itu ingin hubungan ini nih benar-benar fokus ya fokus dan cuman dialah yang tadinya ingin kalian jadikan pasangan sah kalian kalian itu udah udah mantep pada hati kalian oh kayaknya orang ini nih yang tepat yang dan yang kalian mau untuk jadi kalian jadikan pasangan sah gitu ya King of Swords. Cuman nampaknya orang ini itu orang yang <tuh> uh, kasar ya. Uh, dan aku lihat di sini orang yang gampang banget uh, tersulut emosinya atau bisa dibilang sensitif banget ya. Uh, kamu ngomong kasar sedikit dia udah tersinggung kayak gitu. Kamu ngomong apa yang Uh, menyangkut tentang masa lalu dia, dia udah mulai tersinggung ya. Uh, mungkin ini juga di, di 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 dipengaruhi oleh salah satu faktor mungkin beda budaya ya. Beda kan antara Jawa dengan Sumatera, itu kan beda. Kalau Sumatera itu memang kalau ngomong agak keras kayak gitu ya. Kalau di Jawa kan memang kalau ngomong lemah lembut. Nah, kadang mungkin kalian beda budaya sehingganya tuh uh, perbedaan prinsip perbedaan apa kultur ya yang membuat kalian tuh jadi beda juga sifatnya inilah yang membuat dia ternyata kamu itu berdiling dengan orang yang sensitifan gitu ya dia ini orangnya sensitifan jadi ada suatu masalah sedikit terus kamu ungkit terus ya udah dia emosi gitu. jadi orang ini gampang banget tersulut dengan masalah-masalah sepele, ya, dia gampang banget kehilangan kesabaran gara-gara masalah-masalah sepele. Ya, yang berhubungan dengan uh, apapun itu dalam hidupnya, ya, tapi aku lihat sebenarnya di sini, kamu itu pengennya, ya, dialah yang uh, kamu jadikan keluargamu, ya, yang kamu jadikan uh, suami istri, atau mungkin kalian sudah menjadi suami istri, kayak gitu. Dan sekarang aku lihat, sudah berpisah ya intinya saat ini kalian sudah berpisah dengan orang yang kalian fokuskan orang yang kalian dilingkan sekarang dan oke okay, the full reverse dan aku lihat situasi kalian saat ini tuh lagi nggak pengen membuka hati untuk si dia lagi uh, kalian bener-bener yang lagi uh, pengen freedom dengan diri sendiri bahkan di sini kalian itu apatis ya dengan cinta-cintaan uh, tapi karena ini devilnya reverse, Kalau misalkan niat dari kalian itu udah muncul pengen uh, menjalin lagi suatu hubungan, aku lihat kalian langsung gercep deh di, aku lihat ya, kalian akan gercep, ah uh, uh, gua gue pengen deh, kayaknya udah lama nih, uh, gak ngejalin suatu hubungan asmara, aku lihat kamu akan gercep bahkan gini, aduh, kok aku, mm, kayaknya kasihan deh sama si mantan tuh, kayaknya selalu stalkingin aku terus, uh, kasihan nih, kayaknya udah lama dia. Mantau aku terus Dan uh, kayaknya dia udah berharap banget nih Aku mau menerima maaf uh, Menerima maaf dia gitu Oke okay deh aku akan maafkan Kamu langsung gercep kayak gitu ya Nah cuman saat ini aku lihat Memang kamu lagi apatis banget Tentang cinta-cintaan Kamu lagi nggak membuka hati pada siapapun Pada orang baru pun begitu Pada orang lama pun begitu <tuh> Dan uh, aku melihat juga Memang kenapa sih ketika kalian berpisah terus kamu kayak ya udah deh kalau memang harus berpisah ya udah berpisah ya jadi seolah-olah kamu kayak nggak mau memperjuangkan lagi hubungan kamu dengan si dia karena aku ngelihat di sini kamu udah capek ya dengan hubungan kamu yang lama dengan hubungan kamu dengan orang baru eh orang lama sorry dengan orang lama kamu udah lelah eh, ya mungkin selama ini kamulah yang berjuang gitu ya eh, <tuh> mungkin kamu udah lelah juga kamu berjuang tapi nggak ada timbal balik uh, jadi di sini aku ngelihatnya hmm, kamu itu udah ngerasa kayak udah nggak asik lagi deh ngejalin hubungan sama dia uh, sempat berjuang tapi tidak ada pengorbanan juga dari dia terus uh, udah udah apa ya udah ngerasa nggak nyaman lagi dengan dia, udah melelahkan dengan hubungan ini dengan dia gitu ya, hubungan ini kayak udah lemah, udah goyah, ya banyak sekali halangan rintangannya di antara hubungan kalian ya, dan aku lihat sekarang bener-bener kamu udah kayak menarik diri, udah nggak peduli dengan orang ini, udah kayak eh apa ya bodoh amat deh, kamu mau ngapain gitu ya, kamu udah udah cuek ya. <tuh> udah kayak udah udah nggak tertarik lagi dengan kehidupan orang lamamu ya aku lihat di sini kamu udah udah masa bodoh uh, walaupun kamu tahu dia masih mencintai kamu masih stalkingin kamu kadangan kamu tuh sering terkoneksi ya tiba-tiba keinget dia terus uh, kamu tahu, oh, ini kayaknya orang ini lagi mikirin aku deh. Kok aku tiba-tiba kepikiran dia? Padahal aku lagi nggak mikirin dia, nggak balak, malah nggak ada niatan untuk mikirin dia. Tahu-tahu kepikiran, ini kayaknya orang ini deh, or, dia deh yang lagi mikirin aku. Makanya kamu uh, ngerasa kayaknya aku terkoneksi lagi dengan dia. Itu kadang kan kamu kesel. Ah Apa sih? Udahlah ya. Sampai kamu mungkin udah udah pasrah gitu ya. Udahlah uh, kamu sama aku udah pisah ya sebaiknya kamu bahagia di sana udah kayaknya kamu itu udah melepas melepas dia pergi kayak gitu ya udah deh gitu ya dan saat ini tuh kamu lebih memilih untuk hati-hati aja dalam bertindak ya atau men menentukan menetapkan perasaanmu pada siapa gitu uh, bahkan untuk orang baru pun kamu belum belum pasti juga belum siap untuk membuka hati gitu ya e, kalau misalkan ada orang yang dekat sama kamu ingin pedikatan ya kamu welcome welcome aja tapi di sini kamu untuk membuka hati pada mereka kayak Oke okay, harus ada analisa yang kuat harus e, diperhatikan ya bebet-bibit bobotnya kamu lagi-lagi pokoknya berhati-hati banget dalam mengambil suatu keputusan ataupun bertindak tentang e, hal romansa di sini aku lihatnya ya dan eh, aku lihat juga eh, sebenarnya kamu hmm, pengen mengungkapkan perasaanmu dengan dia ya cuman di sini kamu eh, lebih kayak aku mau nunjukin perasaanku kalau misalkan kita udah sepemahaman kayak gitu kalau kita belum sepemahaman seperti ini, uh, kamu berpikir tentang apa, aku juga berpikir tentang apa, ya kamu lebih baik untuk memendam uh, perasaanmu. Bah bahkan di sini kalau misalkan perasaan ini bisa hilang, ya udah dihilangkan aja. Kayak gitu, kamu sekarang itu udah ngerasa seperti itu. Uh, karena aku lihat di sini kamu benar-benar frustasi, kamu stres, kamu capek dengan hubungan yang uh, penuh dengan drama penuh dengan ketidaksepemahaman dengan dia kemudian aku lihat di sini e, saat menjalin hubungan dia sama dia kok ya malah melalakan e, malah membuat mentalmu sakit ya kamu e, membuat emosimu juga nggak stabil kamu merasa kayak tertekan ya jadi di sini kamu lebih baik untuk memilih oke okay, berhati-hatilah dengan hati gitu ya kamu udah mulai menjaga hatimu, kamu lebih baik untuk uh, apa ya? Berfokus aja pada dirimu sendiri, kayak gitu aku lihatnya. Dan aku melihat di sini memang kamu lebih baik me, 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 menghindari konflik ya, menghindari konflik, argumen, perselisihan dengan si dia, gitu ya, karena di sini uh, dari perselisihan di antara kalian kemarin itu sudah membuat kalian memahami ya memahami bahwa uh, banyak sekali perbedaan uh, pemahaman antara kamu dan dia akhirnya di sini ada suatu apa ya perselisihan uh, akibat suatu kepercayaan dari komunikasi kalian jadi gini ribet ya aku ngomongnya dari kalian berselisih akhirnya kalian itu udah sama-sama nggak -sama saling percaya dan uh, Apapun yang pasangan kalian bicarakan ataupun apapun yang kalian bicarakan itu kalian sama-sama udah kayak nggak percaya satu sama lain kayak gitu. Jadi komunikasi ini udah udah banyak eh, apa ya udah banyak tidak dipercayai oleh satu sama lain gitu ya. Apapun omongan dari dia kamu kayak udah nggak percaya dan dia pun Uh, kaget juga ya nggak bisa membuat kamu percaya kayak gitu dan uh, dia kaget juga kok kamu nggak percaya dengan dia kayak gitu ya <tuh> oke okay, uh, dari si dia aku lihat di sini ada E of pentacles Reverse aku lihat di sini dia udah sadar ya eh uh, dia tidak bisa memberikanmu usaha atau perjuangan terhadap hubungan ini. Uh, dia udah sadar tidak melakukan upaya untuk mempertahankan hubungan kamu dengan dia. <tuh> uh, di sini dia sadar dia terlalu gila kerja sehingga dia udah letih, udah lelah, udah capek dengan urusan pekerjaan dan akhirnya dia di sini mengabaikan kamu. Tidak memberikan kamu perhatian, tidak memberikan kamu kasih sayang di sini, dan akhirnya hubungan kalian itu renggang. Hubungan kalian berakhir, ya. Dia sadar itu, dia terlalu gila kerja sehingganya mengabaikan kamu. Hmm, tapi di sini, ketika kalian udah berpisah seperti ini, ada six of cups yang selalu melanda hidup dia dia selalu kepikiran kamu terus, selalu bernostalgia terhadap kamu terus gitu ya dia selalu terbayang-bayang oleh dirimu, dia selalu keinget selalu keinget masa-masa berbahagia dengan kamu, masa-masa sedih dengan kamu, masa-masa susah dengan kamu, bahkan Uh, pertengkaran kalian terakhir pun dia masih ingat selalu kepikiran ya di sini intinya hidup dia masih selalu terbayang-bayang dengan masa lalunya bersama kamu uh, dan aku lihat di sini ada keinginan dari dia untuk uh, apa ya balikan lagi sama kamu dia pengen banget kembali lagi sama kamu pengen banget uh, apa ya menunjukkan cinta dia ya Cinta dia lagi ke kamu di sini. Uh, intinya, dia pengen penyatuan, ada pengen union lagi dengan kamu, pengen rekonsiliasi lagi dengan kamu. Ya, karena di sini dia selalu kepikiran kamu terus. Setelah kalian berpisah, dia selalu kepikiran, dia selalu keinget kamu, dia selalu bernostalgia. Apapun yang pernah terjadi di antara kalian, dia di sini selalu terbayang-bayang kamu terus. Bahkan di saat dia bekerja pun, dia selalu kepikiran kamu. Ya, dia the magician, Nih, bahkan dia di sini pengen memberikan suatu komitmen nantinya sama kamu. Uh, ada masanya, ya, masanya ketika dia sudah siap untuk datang lagi ke kamu, dia akan memberikan komitmen serius sama kamu, karena di sini hati dia sudah mulai berbunga-bunga lagi dengan kamu. Ya, dia di sini sudah mulai seimbang dengan kehidupan dia. Uh, berarti nanti kalau dia datang dia udah seimbang nih uh, pentaclesnya udah oke okay, uh, emosionalnya dia udah oke okay, uh, apa power dia juga udah oke okay, mental dia udah oke okay. intinya dalam kehidupan dia udah seimbang uh, dan saat ini pun hati dia sudah berbunga-bunga I think dia akan datang bahkan di sini dia yang tadinya sempat belum siap untuk berkomitmen dengan kamu dia akan datang untuk memberikan komitmen serius sama kamu Aku lihat di sini ada the magician ya, tegak ya. Jadi kalau misalkan kamu masih mengharapkan orang ini ya silahkan ditunggu aja karena di sini uh, ada the magician ya. Jadi ada niatan dari dia untuk uh, menawarkan lagi cinta ke kamu. Ya dia pengen balikan nih sama mantan mantan terindah. <ganti> Siapa sih mantan terindahnya? Ya kamu dong. Kamu lah mantan terindah dia ya dia di sini uh, akan memberikan komitmen yang kuat sama kamu. dia akan mem mengharapkan komitmen juga yang kuat dari kamu. ya jadi dia pengen ketika dia datang nanti dia tidak ada uh, mendapatkan komit, eh, mendapatkan penolakan dari kamu. ya jadi makanya di sini dia ingin menyeimbangkan dulu kehidupan dia, karir, keuangan, emosional, mental, uh, sosial, power dia punya power gitu ya baru dia akan datang ke kamu karena di sini bahkan sampai detik ini pun dia masih berbunga-bunga sama kamu, dia masih cinta sama kamu, dia masih sayang sama kamu. Jadi uh, karena dia kemarin masih mencoba untuk uh, gila kerja gila. Kalau dia gila kerja berarti kan secara materi dia belum baik-baik aja. Menurut dia, menurut dia dia belum baik-baik aja dari karir dan keuangan. Jadi ketika dia sudah oke okay, secara karir, keuangan, kehidupan dia, dia udah punya power, dia akan datang lagi ke kamu ya seperti itulah bacaan kali ini hari ini ya uh, mudah-mudahan resonate dengan kalian kalau belum resonate ya udah gak usah dipaksakan ya untuk zodiaknya di sini ada Aquarius Libra dan Gemini Leo Aries Sagittarius Capricorn Taurus dan Virgo Cancer Scorpio dan Pisces tidak menutup kemungkinan ke-12 eh ini 12 zodiak. Oke. Okay. Berarti ke 12 zodiak bisa ya resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ya ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini ya memang pembacaan untuk kamu dan dia. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku, pembacaanku ini bisa face versa ya. Ternyata ini ternyata dia, ini ternyata kamu. Oke. Okay? Kalian situasikan aja dengan situasi kalian ya. Oke, okay, aku akhir ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.